Hello guys, selamat kembali ke channel Pengembara Borneo. Kali ini saya akan ajak rakan-rakan ke sebuah tempat yang terletak di Padawan, iaitu Anarais Hot Spring. Untuk sampai ke tempat ini, rakan-rakan perlu memandu kenderaan selama 1 jam daripada Bandar Raya Kuching. Bayaran masuk ke tempat ini adalah RM5 bagi orang dewasa dan RM3 bagi pelajar ataupun kanak-kanak. Masuk saja rakan-rakan ke tempat ini, rakan-rakan akan berjumpa dengan kebun buah-buahan. So, ini adalah tanah persendirian dan hot spring ini memang masuk ke sini perlu melalui kebun buah-buahan ini. Air di kolam ini tidaklah panas sangat. Dia mempunyai 3 kolam. Ini adalah kolam yang paling besar dan yang ini pula adalah kolam yang kecil. Yang kecil ni air dia memang tak panaslah. Rakan-rakan sendiri bolehlah datang ke sini untuk merasa sendiri bagaimana suhu untuk setiap kolam yang ada di sini. Yang satu lagi itu adalah satu lagi kolam air panas. Thank you.
Mesti rakan-rakan tertanya-tanya, adakah air di dalam kolam ini panas? Ini adalah kolam yang ketiga yang agak jauh daripada dua lagi kolam air panas. Air di sini adalah sejuk. Tapi bila rakan-rakan berpijak pada permukaan tanah, tanah dia sangat panas dan kalau berdiri terlalu lama, kaki rakan-rakan mungkin boleh cedera seperti melecur. Jadi bagi rakan-rakan yang ke kolam yang satu ini, rakan-rakan boleh mencuba sendiri permukaan berpijak di permukaan tanah. Mesti rakan-rakan tertanya-tanya, berapakah suhu air di sini? Di sini tiada penerangan detail mengenai berapa suhu pada kolam ini. Tapi kalau rakan-rakan ingin tahu berapakah suhu dia, datanglah sendiri ke tempat ini. Memang tiada penerangan daripada owner tempat ini berapakah suhu air di sini. Tapi saya ingin mengajak rakan-rakan datanglah ke sini beramai-ramai. Oh,
Okay, selepas rakan-rakan bermandi-mandi di sini, tempat untuk bersihkan badan juga disediakan. Terdapat bilik mandi dan juga toilet. Jadi bagi rakan-rakan yang datang ke sini, jangan risau, kerana memang ada tempat untuk bersihkan badan. Terdapat juga toilet dan juga bilik mandi. Jadi rakan-rakan yang datang ke sini, jagalah kebersihan. Sekiranya membawa sampah, bawalah sampah itu balik. Kebersihan haruslah diutamakan. Okay guys, terima kasih kerana menonton, dan ini saja daripada saya untuk kali ini, dan jangan lupa ke sini. Semoga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Okay, bye. Okay.